mermaid jadi manusia. Halo teman-teman, aku Rena. Jadi video ini adalah kumpulan video yang akan membuat teman-teman mengerti kok bisa sih Om Mermaid berubah jadi manusia. Tonton sampai habis ya, biar teman-teman klik saat nonton Godoplo TV yang unik dan menarik. Jadi jawabannya ada di judul ini, Kalung Ajaib Om Mermaid. Rena? Ya Nini, aku mau main dulu ya. Oke, ganti baju dulu ya. Baik. Aku ganti baju dulu. Aku sudah siap. Dadah Rena, aku pergi dulu. Godoplo. Tunggu di sini dulu ya. Princess Mini, aku punya permintaan nih. Permintaan? Boleh ya. Oke, ayo kita ngobrol di ruang tengah. Oke. Ada apa, Rena? Princess Mini, sebenarnya aku punya teman. Dan dia adalah seekor mermaid, Putri Duyung. Oh, mermaid? Tapi dia baik. Oh, begitu. Dia ingin bermain bersama di sini. Tapi dia khawatir akan membuat kita ketakutan. Aku mengerti. Apalagi Nini. Nini takut banget sama Putri Duyung. Takut digigit. Kasian juga ya. Baik, jangan khawatir. Aku punya ide bagus. Oh ya, Princess? Apa Princess Mini bisa mengubah Om Mermaid menjadi manusia yang punya kaki? Tidak, aku tidak bisa. Terus bagaimana? Aku akan menggunakan tongkat sihirku ini untuk membuat kalung ajaib. Wow, itu bagus sekali. Apa kalung ini bisa merubah Om Mermaid menjadi manusia? Pakaikan kalung ini ke leher atau tangan Om Mermaid, teman Putri Duyungmu itu. Dan ucapkan mantra, jadilah manusia, agar dia berubah jadi manusia. Dan kalau dia ingin kembali ke laut, dia harus mengucapkan mantra, jadilah Putri Duyung. Wow, itu hebat. Terima kasih ya, Princess Mini. Sama-sama. Apa kalung ini juga bisa aku pakai? Tentu saja bisa, Rena. Kalau kamu berenang, pakai saja ini agar kamu bisa bernafas dalam air. Ajaib. Wow, keren. Rena, aku pamit dulu ya. Aku harus kembali ke istana. Labella dan Cassandra, aku titipkan di sini ya. Jangan lupa memberi mereka makan. Oke, Princess Mini. Dadah. Terima kasih banyak ya. Dadah. Sampai jumpa. Wah, aku akan menyimpan kalung ajaib ini. Dan sekarang waktunya memberi makan Cassandra dan Labella. Kita makan dulu ya, smusi-musi. Sekarang, ayo keluar dari botol kalian. Sebentar ya, aku ambilkan makanan kalian dulu. Aku datang membawa sekeranjang makanan. Sebelum kita makan, ayo kita main dulu yuk. Kita buka Kinder Joy-nya. Wow, permainan gasing putar. Kinder Joy selanjutnya. Dapat bola. Cantik ya bolanya, warna ungu dan merah muda. Eh, ada satu lagi. Oh, sebuah permen. Ini untuk kalian. Dan ini makanan untuk kalian, Labella dan Cassandra. Oh, mermaid,
Oh, mermaid, apa Rena punya makanan ya? Aku sangat lapar. Aku siapkan dulu ya. Ada siapa tuh yang datang? Sebentar ya, Labella. Sebentar ya, Cassandra. Sabar ya. Siapa ya? Oh, mermaid. Oh, Rena. Kejutan sekali. Ayo, silakan masuk. Oh, terima kasih, Rena. Oh, baiklah. Baik. Aku punya kejutan untukmu, mermaid. Dan ini sangat luar biasa. Oh, apa itu, Rena? Kamu tunggu di sini dulu ya. Kejutannya aku ambil dulu. Oh, baiklah. Oh, mermaid. Tunggu ya. Ya. Oh. Aduh, gawat. Aku kok lupa ya. Tadi kalung ajaibnya aku taruh di mana? Aduh, nyari dulu deh. Oh, mermaid, sebentar ya. Aku cari-cari dulu. Aduh, gimana nih, mana ya? Hah? Oh, aku lapar dan... Oh, makanan. Pip. Puh. Oh, Rena baik sekali sudah menyiapkan makanan begitu banyak. Oh, selamat makan. Ada wortel. Oh, asik. Aku suka makan wortel. Oh, tomat ini segar sekali. Oh. Segarnya. Bip, bip. Puh, puh. Tomat yang segar. Aku suka. Aku masih lapar. Di sini ada burger. Ayo cepat kita buka. Wow, lezat sekali. Burgernya sangat nikmat. Ada satu lagi. Oh, baik sekali Rena menyiapkan dua burger. Bip, bip. Pu, pu. Satu dan dua. Wow, selamat makan. Hop. Enak. Satu lagi. Sudah kenyang. Bip, bip. Puh, puh. Oh, kenapa kalian kok bersuara? Apa kalian lapar? Ups, apa itu tadi makanan mereka ya? Oh, tidak. Maaf ya, aku terlalu lapar sampai aku tidak berbagi dengan kalian. Oh, mermaid. Oh, tapi ini ada permen. Kalian makan permen ini dulu ya. Oh, mermaid, sudah ketemu. Oh, apa itu, Rena? Ini kalung ajaib. Kalau kamu memakai ini dan mengucapkan mantranya, kamu bisa berubah menjadi manusia. Oh, mermaid, benarkah itu? Iya, ayo dicoba. Aku mau, karena aku mau berteman dengan kalian semua. Oh, senangnya. Oh, baiklah, Rena, aku sudah memakainya. Sekarang ucapkan mantranya. Jadilah manusia. Oh, jadilah. Oh, mermaid. Oh, salah. Oh, jadilah manusia. Wow, berhasil. Dan kamu sangat cantik seperti Cinderella. Sepertinya namamu bukan Oh Mermaid lagi, tapi Orella. Lalu bagaimana dengan suaramu, Orella? Apa masih konyol seperti yang dulu?
Tes 1, 2. Tes 1, 2. Tes 1, 2. Au, oh, suaraku juga bisa berubah. Oh, senangnya. Yeay. Terima kasih ya, Rena. Kamu benar-benar sahabatku. Sama-sama. Oh, aku senang sekali. Aku juga. Sekarang aku mau jalan-jalan keluar. Dadah, Rena. Oh, senang sekali melihat Om Mermaid sangat senang. Bip, bip, puh, puh. Hah? Wow, kalian menghabiskan sekeranjang makanan. Hebat sekali. Bip, bip, puh, puh. Tapi kok mereka masih bip, bip, dan puh, puh saja ya? Apa mereka masih lapar? Oh, kasihan. Kalian masih lapar ya? Oke, akan aku ambilkan makanan lagi ya. Oh ya ampun, aku lupa belum minta maaf ke Rena. Karena tadi aku menghabiskan semua makanannya. Oh, semoga Rena tidak marah. Oh. Rena, Rena, Rena. Oh, hai Orella. Ada apa? Bukannya kamu tadi sedang jalan-jalan? Iya, tapi aku mau minta maaf, Rena. Tadi aku memakan semua makananmu yang ada di sini. Sekarang aku sudah jadi cantik. Jadi aku harus menjaga sikap. Sikapku harus cantik juga. Oh, begitu, Orella. Oke, aku maafkan karena kamu sudah berani meminta maaf. Ah, apa itu semangka? Aku suka semangka. Maaf ya Orella, ini semangka untuk Cassandra dan Labella. Kan kamu tadi sudah memakan makanan di sini begitu banyak. Jangan makan terlalu banyak, nanti kamu sakit perut loh. Ah, oh, iya, benar. Maafkan aku ya, para binatang kecil. Semangka ini sepenuhnya untuk kalian. Selamat makan. Bagus, Orella. Selamat makan. Follow juga Instagram kami @goduplotv. Nah, sudah mengerti kan? Kok bisa sih Om Mermaid bisa berubah jadi manusia? Terus kelanjutannya gimana? Gelangnya bagaimana? Yuk tonton lagi. Oh Mermaid. Oh Rena. Silakan masuk. Terima kasih Oh Mermaid. Dodoblo. Oh Mermaid, kenapa kamu tidak berubah saja jadi Orella? Oh Mermaid, itulah masalahnya. Tadi aku pergi mencari gelangku, tapi tidak ada. Hah? Tidak ada Mermaid? Maksudmu hilang? Oh, aku tidak tahu dulu aku lepas di mana. Oh Mermaid. Nah, begitu teman-teman. Jadi, gelang ajaibnya itu hilang. Terus, hilang di mana ya? Tonton di video ini ya, sampai habis. Menjadi mermaid. Oh, mermaid. Siang-siang begini, enaknya makan di rumah Rena. Oh. Aduh, lupa. Baju satunya belum dibawa. Nah, ini baru komplit. Ada koran baru nih. Apa ya berita hari ini? Wow, ada pembukaan kolam renang baru. Keren banget. Gadoblas. Silakan kunjungi kolam renang baru. Besok pagi tiket masuk gratis. Wow, tiket masuknya gratis. Bagus. Besok Mimi akan aku ajak ke sana. Ah, lumayan kan? Gratis. Oh lala. Oh Mermaid, semoga Rena ada di dalam rumah. Oh. Ting-tong. Sebentar.
Oh, Rena, aku kangen. Boleh aku masuk? Tentu saja boleh. Oh, baiklah. Oh, Rena, hari ini makan siangnya apa? Soalnya aku mau ikut makan siang di sini, Oh Mermaid. Oh Mermaid, senang banget makan siang ditemenin Oh Mermaid. Oke, tapi makan siangnya apa? Jadi, makan siang kita kali ini adalah donat unicorn dan strawberry. Wow, itu baru ya Rena. Hmm. Nyum nyum, punya ku sudah habis, Oh Mermaid. Nyum nyum, aku juga sudah habis. Oh Mermaid, apa masih ada lagi? Stroberinya enak lho Rena. Oh. Wow. Maaf Oh Mermaid, aku cuma punya satu stroberi saja. Oh no. Oh Mermaid, kamu kesininya kok gak berubah dulu sih jadi manusia? Tenang saja Rena, aku membawa gelang ajaib ini. Kalau sudah sangat dibutuhkan, akan aku pakai untuk berubah jadi manusia, Oh Mermaid. Kamu harus menjaga dan merawat dengan baik gelang ini, Oh Mermaid. Gelang sebelumnya kan sudah hilang. Iya, Oh Rena, siap. Oh Rena, aku pergi dulu ya. Aku mau cari makan lagi karena aku masih lapar, Oh Mermaid. Baiklah, Oh Mermaid. Sini, aku antar ke depan. Oke, terima kasih, Oh Rena. Dadah, Rena. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Ayo di like dulu. Iya, nanti aku subscribe dan like. Terima kasih. Dadah, Oh Mermaid. Oh Mermaid. Dadah. Oh, ada telepon nih. Halo Rena, ini aku, Mel. Oh, hai Mel, ada apa? Boleh gak aku minta tolong? Besok tolong temenin aku belanja perlengkapan klinik ya. Oh, besok ya? Oke, boleh. Aku tidak ada acara kok. Ya udah kalau gitu ya Rena. Terima kasih. Sampai jumpa besok. Besok aku jemput ya. Bye bye. Sama-sama. 2 jam kemudian. Apa itu Nini? Iya. Oh Nini, ada berita bagus. Cepat masuk. Apaan? Berita bagus apa Rena? Ada pembukaan kolam renang besok dan tiket masuknya gratis. Ah, nggak mau ah. Loh, Nini, gratis loh Nini. Kita bisa menghemat uang liburan. Rena, aku ini kan nggak bisa renang. Ngapain ke kolam renang? Ya, berlibur aja. Lihat orang-orang berenang. Ya Nini ya. Kamu aja Rena yang kesana. Iya sih Nini. Tapi besok aku sudah ada acara. Mel mengajakku belanja perlengkapan kliniknya. Nini ajak Yuka aja deh. Gimana? Ah, gak tahu deh Rena. Aku capek. Aku mau bobo. Tapi Nini, oh, kan mumpung gratis. Nini bobo siang dulu ya. Nanti kita bicarain lagi liburan berenangnya besok. Aku besok gak mau pergi-pergi, capek. Oh Rena, jangan maksa-maksain aku. Iya Nenek, maaf ya. Kalau gitu aku mau ke butik sebentar ya. Mau nganterin baju-baju ini. Selamat tidur Nenek. Iya. Ini aku bawakan squishy untuk menemani Nenek tidur. Selamat tidur Nini. Aku pergi dulu ya. Nini, jalannya di bawah aja, ntar jatuh loh. Enak di sini loh Yuka, pemandangannya bagus. Cobain deh. Wow.
sesuatu di sini. Bagus banget, Yuka. Nini, ada apa? Lihat, Yuka. Aku menemukan sebuah gelang. Apa itu gelang? Ih, ini loh namanya gelang. Jangan, Nini. Itu pasti ular. Tunggu ya, aku tunjukkan ke kamu. Tuh, beneran gelang. Oh, cantiknya. Yuk, kita bawa pulang. Jangan, Nini. Nanti yang punya nyariin. Pasang pengumuman aja di supermarket. Yang kehilangan gelang, silakan menghubungi Yuka. Jangan aku, Nini. Aku takut. Pengumumannya dipasang di supermarket, tapi gelangnya Nini aja yang bawa. Oke, boleh. Setuju. Wow, kolam renangnya luas dan kelihatannya segar ya. Oh, pingin berenang. Iya, Yuka. Pulang aja yuk, Nini. Daripada baper di sini, kan kita nggak bisa renang. Sedih banget ya, kita nggak bisa renang. Oh, no. Oh, seandainya aja kita bisa jadi mermaid. Semoga kita bisa menjadi mermaid. Ayo, yuk, Nini. Apa yang terjadi? Kita punya ekor. Ekornya bisa tuil-tuil. Kita jadi monster, Nini. Bukan, Yuka. Kita jadi mermaid. Iya, Nini. Kamu benar. Ini mermaid, bukan monster. Kalau kita jadi mermaid, berarti kita bisa renang, Nini. Iya, Yuka. Yuk kita coba. Duduk kan, nih. Coba aja langsung. Lomba-lomba kan? Dan itu tadi gaya kibasan ekor paus. Sekarang kita coba gaya batu. Aku mau coba juga gaya batu. Nini, kamu di mana? Aku di sini, Yuka. Oke, aku akan gaya batu di sini. Lihat, aku jadi batu yang tenggelam di kolam renang. Yeay! Nini, kamu hebat banget. Bisa gaya batu tenggelam. Ayo, Yuka, cobain. Ganti gaya yuk. Gaya berenang dekat tembok. Jadi mermaid. Sama, kita jadi bisa menikmati kolam renang. Seger banget. Nini. Kok kayak ada apa, Nini? Enggak, Nini. Aku kayak dengar suara manggil aku. Nini. Oh ya, aku nggak dengar apa-apa. Masa sih, Yuka? Kenceng banget loh suaranya. Perasaanmu aja kali, Nini.
kita santai aja berenangnya. Yuk, Kang, aku kok ngerasa ekor mermaidku basah ya? Kan kita lagi berenang, Nini. Pastilah basah. Oh iya, benar. Yuk, kita menyelam lagi. Nini, ayo dong. Cepat bangun. Bau nih. Nini mimpi apa? Nini bangun, coba deh lihat. Nini. Itu suara Rena ya? Iya, Nini. Kok aku tiba-tiba di sini ya? Aduh, Nini, habis mimpi apa emangnya? Ini selimutnya kok basah banget. Lihat nih. Aduh, tuh kan sampai netes-netes airnya. Jangan-jangan squishy-nya gimana nih? Aduh, Nini. Ampulnya sampai netes-netes ke bawah kasur nih. Iya ya. Kok celanaku basah ya? Aku enggak ngompol kok, Rena. Enak aja. Aku itu habis berenang. Apa? Berenang? Coba tanya Yuka. Beneran, aku tadi habis berenang sama Yuka. Sama Yuka? Nini, masa berenang airnya sampai di sini sih? Ayo cepet mandi sana. Aduh, bau nih, Nini. Oh, Rena, gak percaya banget sih. Ya udah, aku mandi. Pakai sabunnya agak banyak ya. Aduh, duh. Iya. Squishy dan selimut basah semuanya. 1 jam kemudian, Nini tersadar kalau tadi cuma mimpi. Rena, aku main ke Yuka dulu ya. Tapi ini kan sudah mau malam. Sebentar aja kok. Beneran loh ya? Beneran. Oke, boleh. Jangan lama-lama ya. Oh, makasih. Makanku sudah habis, Yuka. Aku pulang dulu ya. Iya, Lili. Dadah, Yuka. Dadah, Lili. Halo, Yuka. Hai, Ao. Kamu buru-buru banget. Mau kemana? Ada pameran jam tangan baru. Katanya sih bisa video call. Oh, ya? Aku mintain brosurnya dong. Oke, dadah. Dadah, Ao. Makasih ya. Yuka. Jam tangan. Nini, kaget nih aku. Aku habis dapat penerawangan. Hah? Penerawangan? Besok kita harus ke kolam renang baru lewat taman dekat sekolah. Sudah dulu ya videonya. Gimana teman-teman, suka nggak ya? Kalau suka, jangan lupa di like. Dan kapan-kapan Rena akan buatkan lagi. Sekian dulu dari aku. Makasih sudah nonton ya. Bye.